Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat umpan sederhana untuk sore nanti kita mancing. Dan umpan ini walaupun sederhana tapi cukup jitu untuk ikan-ikan seperti wader, kemudian ikan mas, kemudian ikan nilem, nila, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya sederhana sekali. Pertama, kuning telur cukup satu saja. Kemudian kue ini banyak di warung, kue klik kriker. Harganya murah, bisa cari di warung, hanya sekitar Rp500. Atau bahan kue-kue lain seperti ini bisa dipakai juga. Saya akan campurkan antara dua ini, kita akan coba. Kemudian yang ketiga adalah siapkan minyak, mau minyak asli atau sisa menggoreng juga boleh. Alat-alatnya satu ada coet, ada mutu, kemudian sendok, kemudian ada mangkok. Pertama kita buka yang kue kriker seperti ini. Gak usah terlalu banyak sebetulnya, cukup 3 atau 4 keping saja seperti ini. Kita tambah satu aja pakai ini supaya agak banyak, karena ini dua. Setelah itu kita haluskan sampai sehalus-halusnya seperti ini. Haluskan sampai halus. Sampai sehalus-halusnya, tidak boleh ada yang keras, sampai sehalus-halusnya. Kalau dikira ini halus, cukup halus, kita masukkan ini ke dalam mangkok seperti ini. Seperti ini, masukkan semua. Nah, seperti ini. Lalu kita singkirkan. Setelah itu masukkan kuning telur. Jadi yang dimasukkan hanya kuningnya saja. Kuning telur seperti ini, masukkan. Setelah itu diaduk. Diaduk seperti ini. Diaduk seperti ini. Tercampur merata. Setelah tercampur seperti ini, lalu masukkan minyak sedikit-sedikit supaya tidak lengket. Ini seperti ini, sedikit-sedikit saja. Sampai mengubah seperti ini. Kalau sekarang kita kasih minyak lagi.
Kalau dirasa sudah tercampur, sudah seperti ini, sudah seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam plastik. Kita cari dulu plastiknya. Kita masukkan ke dalam plastik. Lalu ditaruh di ujung plastik. Udah seperti ini, tinggal kita buang ujungnya. Nanti kalau mau dipakai, diambil sedikit-sedikit lalu dipasangkan ke kail yang kita pakai. Itu saja yang bisa disampaikan untuk membuat umpan sederhana ini. Bahannya ada di warung, telur ada di warung, kuah ada di warung, tinggal kita beli dan kita bikin seperti ini. Tinggal kita praktek, nanti kita mancing di kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.